Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Penyanyi popular Siti Nordiana, 37, tidak melatah apabila netizen mengaitkannya dengan pelawak Shuib Sepatu, 37. Sebaliknya, menganggap hanya usikan peminat, Siti Nordiana yang lebih mesra disapa Nana berkata, dia terkejut apabila video dikongsikan di aplikasi TikTok ketika berkunjung ke sebuah butik menjadi tular baru-baru ini. Sejujurnya, saya tidak tahu video ini menjadi tular. Sebenarnya, saya selalu pergi butik berkenaan untuk mengambil baju untuk persembahan. Mereka fashion di butik ini sudah biasa bekerjasama dengan saya. Namun, tidak sangka pula usikan mengatakan saya menempah baju kahwin menjadi tular sehingga nama dikaitkan dengan Shuib. Bagaimanapun, saya sudah lali dengan gosip, malah tidak mengambil pusing mengenainya, katanya. Terdahulu, nama Nana dikaitkan dengan suami kepada Allahyarham Siti Sarah Raisuddin selepas video dipercayai milik pereka fashion menunjukkan Nana datang ke butiknya untuk menempah baju tersebar. Malah, pemilik video itu sempat mengusik kononnya Nana datang ke butik menempah baju perkahwinan. Gara-gara video berkenaan, netizen membuat spekulasi dan cuba menjodohkan Nana dengan Shuib yang kehilangan arwah isteri akibat pandemik COVID-19 pada 9 Ogos lalu, dengan Shuib ke, tanya seorang netizen. Macam sesuai dengan Shuib, komen seorang pengguna aplikasi TikTok ini berikutan Shuib membuat pengakuan sedang mengenali hati budi seseorang, namun, hubungan belum sampai tahap serius pada majlis pelancaran tudung Loveta X Anzalnar milik syarikat arwah isterinya, minggu lalu. Malah, Shuib mendedahkan ibunya sudah memberikan lampu hijau dan menyarankan membuka pintu hati mengenali wanita. Kemungkinan video Siti Nordiana dikatakan itu baju persembahan disekat oleh anak Shuib gara-gara anaknya telah menghalang mereka. Hari ini tular di media sosial Shuib telah menghadiri majlis kahwin dan terdapat satu video di mana talita atau mesra disapa dekta telah menghalang dadinya kahwin. Shuib mendirikan rumah tangga dengan arwah Siti Sarah pada 2011 dan dikurniakan 4 cahaya mata, Uwais Alkarni, 10, Zahira Talita Zahra, 8, Arik Matin, 6 dan Ayah Syafan yang kini berusia 5 bulan. Nana pula pernah mendirikan rumah tangga pelakon Allahyarham Faizal Yusof pada April 2006, namun bercerai pada September 2009 dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Muhammad Rayyan Nakhai, 14. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.